makan apa ya biar aku gak lemes kayak gini? Angkat tangan aja susah, apalagi angkat beban. Susah. Beli apa ya? Beli mangga deh. Tapi kayaknya mau telepon Yuni aja, soalnya kan aku buat susah bangun juga. Halo Yun. Aku akhirnya udah beres semua deh kerjaan aku. Halo Al. Kesini dong. Boleh gak aku minta tolong? Aku gak kuat nih, lemas. Aku mau mangga biar bisa balikin kekuatan aku. Beliin mangga. Emang kamu gak bisa sendiri gitu? Alasan kali itu mah kamu malas bergerak kan? Kamu kan emang kayak gitu orangnya. Ya, nanti aku kasih. Enggak. Udah deh, iya aku nanti beliin ya. Tapi nanti gantiin. Benar dikasih juga. Mas aja kalau bohong. Udah, bye-bye. A few moments later. Mana sih, lama banget. Gimana kalau dia nggak jadi kesini? Gimana kalau dia kecegat kodok di jalan? Aku nggak bisa deh kalau nunggu terus-terusan kayak gini. Kayaknya aku harus minum suplemen atau enggak vitamin biar aku tenaganya kembali lagi. Tapi di mana ya obatnya? Lemas. Nih, obatnya. Wah. Alia, kamu kenapa? Bantuin aku lemas. Jatuh sih, aduh yaudah yuk cepet aku bantuin, aduh berat banget. Aduh, tapi kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, mana mangganya? Maaf, aku kesini belum bawa mangganya karena aku lupa aku lagi gak pegang uang Alia. Jadi aku kesini mau minta uangnya dulu, mana? Uang ya? Aku lagi megang uang, jadi aku mau minta dulu uangnya ke kamu. Udah, semuanya nih. Tungguin di sini ya. Awas. Duh, ini udah. Aku beliin mangga buat Alia. Mana wangi banget lagi, pasti Alia suka. Udah deh, aku main langsung ke rumahnya Alia. Tapi si Alia kok bisa sampai malas kayak gitu ya? Bisa gede kayak gitu lagi perutnya. Ah, udah lah. Kasian juga dia nungguin aku. Loh, kok bantalnya bisa aku angkat sih? Ah, kan tadi aku lemas banget ya? Kok bantalnya jadi ringan? Kok bisa ya? Apa jangan-jangan gara-gara aku minum vitamin? Makanya aku jadi kuat kayak Wonder Woman. Iya deh. Coba sekarang aku coba buat bukain pintu, siapa tahu kan aku bisa pakai tenaga dalam gitu ya. Coba deh. Ya udah. Kok pintunya kebuka sendiri sih? Serem banget. Takut banget. Buah.
sendiri, sekarang gue hidup sendiri. Horor banget. Alia. Kamu kayak gitu. Emang aku kenapa? Aku kan baik-baik saja. Duduk dulu, duduk dulu. Ini aku udah bawain mangganya buat kamu. Aneh banget sih, ah. Emang aku kenapa? Aku gak apa-apa kok. Iya, kali ya. Yaudah, ini aku udah punya. Udah bawain nih mangga buat kamu. Kamu lihat ya, kepala aku udah kuat banget. Iya sih, kuat tapi kayak aneh gitu ya. Emang aku kenapa ya? Ya muka kamu kayak Wonder Woman. Sekarang pantes aja tadi aku bisa buka pintu. Oh, jadi itu yang tadi buka pintu tuh kamu? Iya. Yang aku hantu? Bukan. Soalnya aku buka sendiri? Iya. Aku jadi takut. Wah. Oh, sekarang aku mau coba. Aku mau kayak aku lakuin ke pintu kan? Gimana? Kamu ngapain perut kamu, Al? Jangan dong. Ih, kamu mengganggu konsentrasi aku. Ya udah. Gimana sih? Aku kuatan Allah dan